Segmen Galeri Sukan malam ini kami bawakan kepada anda kepada tahun 2015 yang menjadi satu lagi detik kebanggaan buat arena bowling Padang Negara. Malaysia membawa pulang satu lagi trofi Piala Dunia dalam acara persembahan wanita. Apabila Siti Zainal Ahmad menewaskan lawan dari Scotland, Julie Forrest, pada perlawanan akhir yang berlangsung di Australia, menjadikan Siti Zainal pemain wanita Asia Tenggara pertama memenanginya selain mengikuti langkah rakan negara Safwan Said yang turut bergelar pemenang pada 2018. Ianya hari ke-9 pertandingan dan acara kemuncak Piala Dunia Single di Warina Bowls Club, New South Wales, Australia. Wakil negara Siti Zainal Ahmad melangkah ke perlawanan akhir pertama pentas itu selepas 3 kali percubaannya kandas di peringkat separuh akhir. Lawannya ditentang Julie Forrest dari Scotland, bukan calang-calang tetapi juara dunia dalam Dewan WIBC sebanyak 4 kali. Tetapi ternyata peluang terbaik untuk merakam kejayaan terbesar itu dimanfaatkan sebaiknya dengan kemenangan bersejarah menerusi keputusan straight set 11-4, 12-5 yang kemudiannya diakui ramai sebagai salah satu prestasi luar biasa seorang juara. Apa yang menariknya, itu pun saya sedar selepas saya habis perlawanan akhir. Coach dan juga seorang daripada penulis daripada Bowls Magazine daripada Australia, dia datang kepada saya, dia cakap, "Lina, kau sedar tak edisi World Cup pada kali ini kau tak drop satu set pun pada pihak lawan." So pada saya, di sebalik piala yang saya menang pada ketika itu, title yang saya dapat pada ketika itu, saya dapat lagi satu kejayaan bonus, iaitu rekod peribadi saya yang sangat, saya anggap sangat sangat bersih, without any drop kepada pihak opponent. Saya rasa sampai pada kali ini, waktu ini, tak ada lagi mana-mana players dapat buat lagi. Gelaran itu kekal menjadi yang terbaik buatnya selepas terpaksa akur meraih pingat gangsa kategori sama kejuaraan dunia luar dewan 2008 di Christchurch, New Zealand. Piala dunia yang dibawa pulang ke tanah air itu merupakan yang kedua buat negara selepas Safwan Said menjuarai kategori lelaki 7 tahun sebelum itu.